Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini. Finally kita memutuskan untuk buat film gitu, dan bisa dibilang cerita gue adalah alur utama dari film ini. Sebenarnya itu hal yang berat banget memang. Maksudnya gini, untuk kembali bercerita secara detail gitu semua peristiwa, bukan hanya peristiwa tapi dari awal mula bertemu dengan Seventeen, gabung masuk menjadi teman, sahabat, saudara, rekan, itu perlu energi yang besar, itu perlu energi yang sangat besar gitu. That's why waktu itu gue minta ke direkturnya dan seluruh tim gitu untuk tidak terlalu memaksakan, karena gue tahu biar gue aja yang bercerita secara detail, karena gue tahu itu pasti akan besar banget energi yang akan gue taruh di situ gitu. Dan memang ternyata benar gitu, untuk bercerita sedetail itu energinya sangat-sangat besar yang harus gue keluarkan gitu. Sehabis syuting, gue ingat waktu itu syutingnya gak lama. Ya hari pertama itu gak lama, itu cuma dari siang sampai jam abis maghrib gitu. Itu habis itu gue ngerasa lemes seharian. Jadi abis maghrib itu gue pulang tuh gue lemesnya gitu. Karena gue tahu energinya besar sekali gitu. Oke, awalnya sebelum kejadian tsunami itu tanggal 22 ya. Gue waktu itu balik dari Hong Kong tanggal 13, tanggal 14-nya gue meeting sama anak-anak. Meeting reguler kita sama Seventeen. Pada tanggal itu, berarti kira-kira 10 hari sebelum, ya kurang 8 hari seminggu ya sebelum kejadian tsunami itu, gue meeting sama anak-anak memutuskan 3 hal. Pertama, kita akan membuat dokumenter Seventeen. Waktu itu gue memang yang mengusulkan karena kita punya footage dalam bentuk mini DV dan beberapa footage lain yang menurut gue perlu kita optimalkan menjadi sebuah produk audiovisual yang menarik dari sejarah Seventeen waktu di Jogja, ganti vokalis, habis itu naik turun karir. Akhirnya pas kejadian tsunami, gue waktu itu mengurungkan niat itu karena suasana masih berduka. Namun dalam perjalanan setelah kita mengurus semua jenazah, mengurus barang-barang anak-anak, ada cerita-cerita yang kita sempat ngobrol gitu sama yang selamat, sama Ivan, sama istrinya Andi, bahwa 3 jam sebelum kejadian itu mereka sempat berenang di kolam renang, mandi-mandi, habis itu direkam oleh Andi. Nah, kamera itu kita cari-cari nggak ketemu. Sampai sebulan setelah kejadian persis, akhirnya kamera itu secara misterius ditemukan oleh vendor sound system, dan kamera itu sampai ke kita. Setelah itu kita lihat, Acong waktu itu yang ngambil kameranya, kita lihat bareng-bareng. Setelah melihat footage itu, ternyata Andi, almarhum Andi, merekam memang hamin satu dia merekam semua aktivitas, karena memang dia udah ajak istrinya sampai 4 jam sebelum kejadian, 3 jam sebelum kejadian mereka anak-anak Seventeen mandi-mandi sampai di backstage. Nah, setelah melihat itu semua, akhirnya gue putuskan kayaknya harus kita lanjutkan nih.
To be honest, sebenarnya gue waktu itu tidak terlalu peduli sih. Nggak terlalu peduli kalau ada kamera sama kamera ya, kamera ngikutin itu maupun kameramennya. Karena memang saat itu gue lebih fokus ke diri gue sendiri gitu. At that moment, gue mengontrol apa yang gue lakukan aja itu menurut gue perlu usaha yang keras gitu, perlu effort yang keras. Jadi nggak terlalu, gue tahu gitu kalau selalu ada kamera gitu. Cuman mungkin saat itu gue lebih fokus untuk apa ya, di guanya dulu gitu. Gue mengobati dulu, mengontrol dulu pikiran, mental, fisik gitu. Jadi nggak begitu, bisa dibilang mungkin ya nggak begitu notice lah gitu. Walaupun ada kamera terus yang ngikutin gitu. Paling ya gue berpikiran kalau film dokumenter ini itu memang sudah kita rencanakan, aku dan anak-anak, gue dan anak-anak 17 rencanakan jauh sebelum musibah. Jadi bisa dibilang mungkin bisa jadi dokumentasi personal gitu, ekspektasinya nggak akan sejauh ini. Waktu kita menemukan footage tersebut, footage ya, maksudnya rekaman kamera Andi yang yang kita temukan sebulan persis setelah kejadian itu, satu-satunya top priority yang menurut gue paling pas membuat itu adalah Upi. Pertama Upi, selain memang sudah kenal 17, dia pernah membuat video klip 17 mulai dari formasi awal, formasi sebelum Ivan yang jadi vokalis, formasi sudah ada Ivan dan masih ada Yudi, formasi yang sudah tidak ada Yudi. Dan Upi juga yang ngedesain cover album pertama 17, dia yang membuat single kedua di album pertama 17, dia yang membuat. Jadi setiap album, setiap formasi 17 itu tuh Upi pernah buat. Gimana ya? Kalau ditarik ke belakang gitu ya, gua itu cukup lama kenal sama mereka. Sebenarnya dari zaman mereka dulu bikin demo dari Jogja sudah mengenal baik mereka, bahkan pada masa-masa mereka tuh ngirim-ngirimin demo di awal apa karir mereka di Universal, sempat tinggal di rumah gue juga segala macam gitu ya. Dan album pertama gue sempat bikin klipnya, gue bikin cover mereka juga, cover kaset dulu. Terus pokoknya bisa dibilang walaupun on off ya, walaupun kita tidak secara reguler ketemu, bisa dibilang gue, mereka itu adalah bagian dari hidup gue juga lah. Selalu ketemu, bikin project sama mereka, bikin video klip, bikin cover, lama lagi gak ketemu. Sampai pas ganti vokalis Ivan, dibawa ke rumah gue sama anak-anak, dikenalin, bikin klip mereka. Jadi kayak gimana ya, gue tidak pernah, dalam hidup gue itu nama mereka itu selalu ada gitu, kayak selalu hadir aja gitu. 17, menjadi bagian dari circle gue gitu ya. Nah, saat mendengar cerita tentang tragedi tsunami itu, kaget sih, karena ya gak nyangka lah, biasa lu ngelihat tragedi ada kejadian kayak gitu, lu gak nyangka bahwa yang kena itu adalah teman yang lu kenal gitu. Sempet kaget, sedih, terus ngontek Dendi juga, ngontek Yudi juga. Kayak hal pertama yang muncul di kepala gue adalah kita bisa ngelakuin apa nih buat mereka gitu. Dan di saat wacana itu muncul di kepala, entah gimana ya, tiba-tiba Dendi nelpon dan mengutarakan bahwa mereka apa ya 17 mau membuat dokumenter ini, karena ini kan bagian dari planning mereka sebelumnya sebenarnya. Dan Dendi bilang kayaknya lu cocok gitu. Di sini gue cuma bilang sama Dendi, Den, gue bukannya mau, gue justru merasa bangga gitu loh, dianggap sebagai orang yang layak untuk mengerjakan ini gitu loh. Ya udah, akhirnya kita mulai dari situ, langsung lah kita kerjain gitu. Karena prosesnya sudah
lama, panjang lah, berliku-liku. Bahkan mungkin perlu gue jelasin bahwa kita memulai semua ini tanpa ujung sebenarnya. Kita nggak tahu nih mau dibikin apa. Kita rekam, kita ikutin event, kita kumpulin footage. Kita nggak tahu mau bikin kayak apa, kita nggak tahu ujungnya apa, kita belum tahu alurnya seperti apa. Alhamdulillah di tengah proses, di saat kita sudah mulai sedikit menemukan bentuk, kita melibatkan satu pihak lagi, penulis skrip. Yang dia puzzle-puzzle ini dia susun. Dari situ mulai kita punya ujung yang kayaknya, oh kesini ujungnya. Jadi dibandingkan dengan film-film dokumenter yang pernah saya kerjakan dan saya tulis, sebetulnya ini pertama kalinya saya menulis film dokumenter berdasarkan riset dari footage kebanyakan. Jadi uniknya adalah saya harus menonton sekitar ada berjam-jam footage gitu yang banyak sekali gitu, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan. Prinsipnya mau film dokumenter atau mau film fiksi, itu yang paling penting adalah cerita. Ceritanya itu apa? Ceritanya menarik nggak? Nah, di film dan kisah Seventeen ini, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi membuat cerita ini menjadi sangat menarik gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada tentang persahabatan, tentang cinta, tragedi, kemudian tentang struggling mereka dari awal untuk menjadi membangun sebuah band sampai bertahan sekian lama gitu. Film ini kita semua sadari bahwa dibuat dalam keadaan semua yang terlibat di sini dalam keadaan tidak sehat gitu mungkin, karena sebagian besar yang terlibat di film ini juga orang-orang yang kenal dengan band ini gitu, kenal dengan apa almarhum Herman, Bani, Andi gitu. Jadi bisa dibilang, kalau dibilang ini salah satu bentuk healing gitu ya, ya buat semua pihak sih sebenarnya gitu loh. Masing-masing orang pasti punya bentuk apa ya, punya journey-nya sendiri gitu loh. Nah, yang pertama kali kita lakukan di awal adalah ngobrol sama Ivan, ngobrol sama semua tim yang terlibat, apalagi orang-orang yang mungkin kedekatannya terlalu personal. Ya bagi Ivan lah, Ivan mengalami banyak hal di sini gitu. Ngobrol, gue jelasin, kita akan ngapain setelah ini gitu ya. Jadi istilahnya secara mungkin secara alam bawah sadar, Ivan pun sudah menanamkan sebuah informasi di kepalanya bahwa ini yang akan dia hadapi setelah ini. Saya yakin tidak mudah buat dia gitu ya. Tapi karena dari awalnya ya kita udah ngobrol, kita tahu ini ujungnya mau kemana, niatnya mau buat apa dan lain-lain, ya udah harus kita jalanin gitu. Satu, kedua, sama dengan hampir bisa dibilang hampir semua pihak yang kita wawancara itu menangis. Ya jelas lah, maksudnya kita kan harus mengorek sesuatu yang mungkin kebanyakan dari mereka nggak mau ngomongin hal yang sama, udah nggak mau lagi lah inget-inget gitu. Tapi terpaksa kita harus korek lagi kan, dan ngoreknya pun juga nggak bisa setengah-setengah, harus kita gali terus kan, apa terjadi, apa ini. Nggak mudah buat mereka, dan nggak mudah juga buat kita sebenarnya. Tapi kembali lagi, karena dari awal kita sudah sebisa mungkin ya berkomunikasi, kita ngobrol, kita mau bikin apa, tujuannya apa, alhamdulillah semua pihak yang kita ajak benar-benar apa ya memberikan effort yang besar, dan saya pribadi berterima kasih banget lah sama semua pihak yang udah, saya tahu it's not easy for you gitu ya, tapi lu bisa ngasih sesuatu yang terbaik buat karya ini gitu. Ya, salah satu treatment terberatnya adalah memproduksi ulang adegan tsunami. Itu kita dari diskusinya, rencananya kita akan syuting 2 hari. Tapi kita syuting di mana, kira-kira kita akan butuh ekstra seberapa banyak. Yang paling menantang jelas waktu kita mereka ulang adegan tsunami. Itu pasti. Maksudnya adegan itu, ya walaupun sebenarnya scene itu bukan scene yang majority di film ini, tapi scene itu merupakan momentum yang bisa dibilang lumayan penting di film ini gitu. Dan tidak ada footage betul. Jadi, dan gimana caranya kita menghadirkan suasana yang sedekat mungkin
Nah itu kan berarti kan butuh banyak sekali persiapan lah. Belum lagi masalah banyak keterbatasan juga. Kita bicara soal waktu kerja yang mungkin tidak bisa terlalu lama. Bicara soal keterbatasan yang lain-lain lah. Alhamdulillah maksudnya kita dibantu banyak pihak gitu. Banyak yang mau support, banyak yang bantu. Akhirnya kita coba membuat adegan tersebut di kolam ombak di Taman Mini di malam hari. Dan alhamdulillah sih, maksudnya dari apa yang dibayangkan kepala kita semua pasti ya, kayak, oh ya ini scene-scene ini bisa cukup mewakili kebutuhan, apa ya, rasa yang ingin gue sampaikan ke penonton gitu. Dalam prosesnya juga cukup menguras emosi ya, gue menonton bolak-balik di meja editing gitu sama Upi, sama Wisnu. Cukup menguras energi, menguras emosi, dan waktu kita nonton kalau nggak salah rough cut kedua mungkin ya, itu di ending itu kita udah berkaca-kaca sih. Upi pun sempat nangis, gue sempat berlinang air mata juga nontonnya, dan even sampai terakhir mungkin udah puluhan kali kita nonton bolak-balik itu, sampai akhirnya kita preview di sinema pun, di bioskop pun masih nggak kuat juga gitu. Ya waktu nonton memang nangis sih, pastilah itu karena menurutku juga itu sangat berat gitu. Pertama saya nggak punya ekspektasi gitu, gua nggak punya ekspektasi jadi seperti apa, tapi kok emosi itu ada masih tetap gitu loh. Dari pertama saya melihat footage, dari pertama saya mencoba menulis, terus begitu menonton, emosinya itu ada, rangkaian emosinya itu terjalin. Capaian begitu melihat apa yang kita kerjakan ditonton di layar yang lebar, terus kita merasakan emosinya, merasakan ceritanya seperti apa, merasakan koneksi dengan cerita itu luar biasa sih. Oh ini dia nih hasilnya nih, maksudnya kayak dari 1,5 jam yang saya lihat hari itu, isi kepala saya tuh mungkin 10 jam informasi yang ada di balik itu gitu. Bisa kebayang gak sih? Terlalu apa ya, mixed feeling sih sebenarnya. Ada seneng, ada bangga, ada sedih, ada nyesek, ya gimana ya, agak gak bisa objektif lah intinya sih gitu. Film ini tidak hanya bercerita tentang sebuah band yang namanya Seventeen. Film ini tidak hanya bercerita tentang musibah, cara menghadapi musibah, apa yang terjadi exact di musibah tsunami itu, apa sih sebenarnya yang terjadi. Bukan hanya tentang itu gitu, atau tentang bagaimana dokumentasi-dokumentasi yang tidak pernah terpublish sebelumnya yang ada di film ini. Dari dekat sampai air tsunami itu datang, sedetail apapun, dan itu kelihatan di film, bukan hanya tentang itu menurutku. Tapi film ini tuh bercerita tentang persahabatan, tentang kasih sayang, tentang keluarga, tentang pasangan. Ya kalau bisa aku pengen ngomong Kenti Sob, itu Kaiman, Bos Ben, terus Oki, Papipo, terus Ujang, J, terus bilang sayang, gitu. Ini ada film nih, ya ada film yang ternyata kita bikin. Ya mudah-mudahan film ini nanti bisa dilihatin ke anak cucu, biar bisa terus ingat dan ngingetin, supaya mereka bisa tetap berdoa buat kalian semua. Kurang lebih gitu. Channel
tsunami yang menerjang pesisir Selat Sunda menyisakan masuk duka. Di dalamnya adalah grup musik Seventeen yang sedang melakukan perkembangan musik. Aku gak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku mimpi kita berakhir di 22 Desember. Kita gak pernah tahu takdir dan jalan Tuhan. Gue sekarang sedang dalam proses tahap healing, mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang